Radit melihat seperti apa nih pertemuan antara Jokowi dengan Zelensky dan Jokowi dengan Putin, dan mungkin juga apakah pesan damai yang awalnya digadang-gadang oleh Jokowi akan disampaikan ke Rusia itu benar-benar nyampe, atau mungkin juga akan seperti apa tanggapan dari Putin, Mas Radit? Ya, pertama mungkin sebetulnya sejak awal saya merasa bahwa ini pesan damai itu idealnya ya. Tapi sebetulnya target utama yang maksud yang malah mungkin tercapai itu adalah persoalan pangan. Dan seperti yang sepertinya Pak Jokowi juga menyampaikan di pidatonya sesudah pertemuan, pangan itu katanya sudah ada kesepakatan, walaupun sebetulnya di pernyataan Putin nggak ada itu janji-janji itu. Jadi itu jadi pertanyaan saya juga. Lalu yang berikutnya soal pesan damai, ini juga jadi catatan penting. Apresiasi tinggi tetap harus diberikan kepada Pak Jokowi karena dia sudah berupaya untuk menghubungkan kedua belah pihak. Tapi yang menarik adalah ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada pesan dari Zelensky kepada Putin dan akan disampaikan Pak Jokowi, lalu kepala press sekretarinya Zelensky bilang kalau ada pesan itu Zelensky akan sampaikan langsung secara publik, tidak lewat pesan-pesan seperti itu. Jadi ini menurut saya perlu disimak betul, karena bagi Zelensky dan bagi Ukraina tentu sangat sulit dalam kondisi seperti sekarang untuk bernegosiasi damai, apalagi setelah yang terakhir ada peristiwa di Kremenchuk. Itu akan sangat sulit bagi Zelensky untuk melegitimasi tawaran-tawaran damai apapun. Jadi perlu dicatat bahwa upayanya harus diapresiasi, tapi ini adalah situasi yang sangat sulit untuk mendorong perdamaian dengan apalagi dengan orang luar yang baru saja datang gitu ya. Walaupun dari negara terbesar keempat atau bahkan demokrasi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Medcom.id, a part of Media Group Network.